Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Rano Entertainment. Kali ini saya ingin memberikan informasi bagaimana cara menemukan verifikasi kode email ya. Jadi kode email untuk mendaftar prakerja, biasanya setelah Anda mendaftar akan diberi verifikasi email, tetapi tidak ada di email Anda ya. Bagaimana caranya agar menemukan di mana letak email itu? Simak terus video ini, tapi jangan lupa bagi Anda yang baru gabung untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya di channel ini. Langsung saja kita melihat caranya. Teman-teman tinggal masuk saja buat akun ya. Di sini teman-teman klik untuk pembuatan akun. Teman-teman tulis alamat email. Email yang masih terpakai ya. Jadi email yang masih dipakai atau masih berguna. Masukkan Okan Sandi. Setelah masukkan semuanya, klik saya menyetujui ya, menyetujui persyaratan dan ketentuan kebijakan privasi yang berlaku. Terus klik buat akun. Maka kan teman-teman akan mendapatkan informasi cek email kamu, link verifikasi telah dikirimkan ke email kamu. Segera cek email dan klik tombol verifikasi agar bisa melanjutkan proses pendaftaran. Kita langsung saja melihat emailnya ya. Melihat email, menuju ke email. Ini adalah emailnya. Coba kita refresh. Jadi setelah kita refresh pun tidak ada ya di emailnya. Bagaimana cara mencarinya? Email dari prakerja, teman-teman tinggal klik spam aja ya. Spam. Terus klik cari. Label spam up. Jadi teman-teman klik label spam. Nah ini. Ada kan, dengan klik label spam teman-teman akan mendapatkan verifikasi email untuk registrasi prakerja. Ini juga ada keterangan mengapa pesan ini berada di spam. Pesan ini serupa dengan pesan yang dulu diidentifikasi sebagai spam. Jadi teman-teman tinggal klik verifikasi email ya. Di sini ada tulisan verifikasi email kamu, masuk saja. Nah, email terverifikasi. Selamat, email kamu sudah berhasil terverifikasi di platform Kartu Prakerja. Klik tombol di bawah untuk ikut langkah berikutnya dalam halaman dashboard. Kita klik saja untuk masuk lagi ke halaman tadi. Setelah itu teman-teman bisa login. Teman-teman login aja. Alamat yang tadi ya, yang sudah terverifikasi ya. Ingat
Nah, saya bisa terus ketik login. Ya, verifikasi KTP, verifikasi email sudah berhasil. Teman-teman tinggal klik verifikasi KTP, verifikasi data diri dan nomor telepon ya. Demikian cara menemukan letak email verifikasi dari kartu prakerja. Habis itu teman-teman tinggal mengisi langkah-langkah berikutnya. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi Anda teman-teman yang belum subscribe di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.